Seperti itu kejadiannya, sehingga memang kami ambil langkah lagi. Jadi polis lain yang ditambah, kemudian kami memang dengan Muspika mencoba bahwa pada waktu-waktu apa yang memang dianggap kritis, kita akan monitoring lokasi tersebut, sehingga akan mengantisipasi terkait dengan orang yang nyompor ke dalam lagi. Malukan sih ya, ini yang kemudian ada di depan tuh ada kecamatan, ada polisi gitu maksudnya. Nah, keinginan dari Tetes tuh seperti apa sih tuh? Ya itu lampunya diterangin. Oh tadinya memang itu gelap. Gak ada lampu ya? Iya, diterangin. Gak ada, ini baru ini doang. Baru ini doang ini ya? Ini baru kali ini doang. Nah keinginan Tete nih teh selain lampu diterangin, apa sih penjagaannya atau seperti ya, apa? Ya lebih tepat lagi. Iya, maksudnya lebih gimana ya? Maksudnya teh lebih jangan terlalu digelapin apa? Jadi iya. Jadi kalau diterangin tuh jadi dia nggak bakal sih, nggak bakal terulang seperti itu lagi.